Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kicilan Mandingin Gumiwang dari Politeknik Pariwisata INAHI Bandung, Prodi Manajemen Tata Hidangan. Sekarang saya tepatnya lagi ada di PPTK Gambung yang berada di Pasir Jambu. Tepatnya sekarang saya lagi ada di Lab Organoleptik. Bisa dilihat? Lab organoleptik ini biasa dijadikan tempat untuk penilaian organoleptik, yaitu penilaian untuk uji kesukaan. Sekarang saya mau mengajak teman-teman sekalian untuk membuat maca. Mari ikut saya. Sekarang saya sudah ada di dalam lab organoleptik. Bisa dilihat? Sekarang saya akan memperkenalkan bahan-bahan dan alat yang akan saya buat. Bahan-bahan yang akan kita gunakan, yang pertama ada maca dengan varietas asamika, ada bowl, ada teapot berisikan air panas, ada casen, dan ada 1 sendok teh. Oke, sekarang kita akan membuat maca dengan bahan dasar varietas asamika. Masukkan bubuk maca 1 hingga 2 gram. Lalu kita sebut. Jadilah maca dari varietas asamika yang berasal dari klon gambung tiga. Mari kita coba. Enak loh. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Cheers.